Terus di sini juga ada tambahan kayak timunnya ya, timunnya itu jadi bikinnya segar, terus ada kayak rasa-rasa krenyesnya, jadi nggak cuman kayak empuk doang gitu. Jadi ada tekstur lain. Karena jarang ya, karena salmon ini kan termasuk jenis makanan yang mahal. Nah ini istimewa karena jarang itu kita tampilkan ya. Jadi kita bentuk seperti bunga mawar. Nah itu difungsikan sebagai makanan berbuka.